mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, meluangkan waktu meninggalkan tugas mengajar di kelas untuk menghadiri kegiatan ini, dan Bu Fauziah yang sudah membawakan acara, terima kasih Bu sudah membawakan acara dengan penuh semangat. Insya Allah kita juga semuanya dalam keadaan bersemangat. Bapak Ibu semuanya, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Dr. Kintoko dari Jogja, dan alhamdulillah tambah satu lagi rezeki kita hari ini atas kehadiran Ibu Rita dari Sarolangun. Beliau adalah guru bahasa Indonesia yang mulai 1 September kemarin bertugas di sekolah kita. Dan pada kesempatan hari ini juga, nanti Bapak Ibu guru dari kompetensi keahlian farmasi akan mengikuti kegiatan upskilling. Upskilling kompetensi yang nanti akan dibimbing oleh Pak Kintoko. Izin Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu teman-teman yang ada di sini supaya nanti Bu Rita dan Pak Kintoko lebih enak berinteraksi. Yang di sebelah kiri ini ada Pak Bayu, beliau Kaprodi dari jurusan farmasi. Kemudian di ini Bu Indi, beliau guru BK. Kemudian ada Bu Herlina, guru PPKN. Ibu Emma, guru IPA. Kemudian ada apoteker kita Ibu Nurul, guru farmasi. Kemudian ada Bu Rizka Ayu, beliau Kaprodi Teknologi Laboratorium Medik. Kemudian Ibu Deta, guru Teknologi Laboratorium Medik. Ibu Eka, guru kimia dan kimia farmasi. Nah, kemudian Bu Hani, beliau guru BK. Kemudian sebelahnya ada Ibu Dewi, beliau mengajar di guru matematika. Matematika dan apoteker kita Ibu Ewen. Nah, kemudian yang paling ganteng di sudut sana pakai baju olahraga itu Pak Khairul. Guru olahraga. Nah, kemudian ada satu lagi, beliau dulu juga kepala sekolah di SMA, Pak Yusridan. Nah, jadi di sini ada 3 kepala sekolah. Hebat semuanya. Dan kemudian ada Pak Aprol, beliau kepala perpustakaan dan mengajar di Bahasa Indonesia. Dari sekian banyak kita ada di sini, yang paling menanti kedatangan Ibu adalah Pak Aprol. Alhamdulillah. Dapat prestasi di Lomba Keterampilan Siswa Tingkat Nasional terus beasiswa di Menteri. Kembali mengabdi. Nah, kemudian jadi Bapak Guru. Terus ada Pak Dwi. Pak Dwi, Bapaknya sebenarnya. Yang paling imut. Jadi saya kemudian yang berikutnya ada Bu Suci, yang udah sangat Ibu kenal, Bu Andam, ya. Terus yang di belakang satu lagi cantik jelita itu Bu Sunati. Ibu lebih cantik lagi. Nah ini Bu Suci sejarah ya Bu ya, sejarah sama koordinator MAPEL P5. Nah, seperti itu. Nanti kesempatan ini kita berikan kepada Ibu Rita untuk memperkenalkan diri dulu sebelum nanti kita masuk materi. Sungguh muda kita. Senior, senior. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Sekolahnya saya hormati Bapak Narasumber, Pak Dr. Kimanto, Wakil, dan Kakak Prodi. Ya beda kan kalau di SMP nggak ada Kak Prodi, hanya cuma Wakil langsung ke guru. Ya majelis guru ya yang sampaikan seperti itu. Yang saya hormati, baik untuk perkenalan pertama, saya jadi guru. Tentu saya takut ketemu kakak-kakak karena saya kan dari SMP. Dari SMP mau naik atas gitu, jadi nggak dulu saya. Semoga saya nanti tidak salah ditujukan ke sini ya. Awalnya memang tidak tahu sekolah mana yang mau dituju gitu. Kebetulan suami datang ke dinas provinsi, mungkin di provinsi kan di mengelola SMK SMA. Jadi saya beruntung ditujukan ke sini gitu ya, luar biasa. Semoga nanti saya di sini bisa banyak belajar, menambah pengalaman baru tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya dari Sarawagon, salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Ya. Jambi, Saya lihat ibu-ibu, mudah-mudahan semua kayak satu suku. Iya, ya, gitu saya sudah. Ada bu, kawan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMKN 5 Pangkal Pinang, Ibu Siti, beserta dengan seluruh Wakil Kepala Sekolah Kapolri serta Bapak Ibu semua yang hadir di sini, izinkan saya yang pertama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada pagi hari ini saya bisa bersama-sama di sini dalam upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan terutama teaching victory yang ada di SMA ini. Yang kedua, salam dan selawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, saya ingin memperkenalkan diri. Sampaikan nama saya Koko. Biasanya kalau nama Koko itu orang Jawa asli, kalau nggak asli contohnya Intaka itu orang Sunda, Sumartono itu Sumartana. Saya adalah dosen Fakultas Farmasi Universitas Andalan dan juga kaitan dengan ini adalah tidak lagi MOU dengan perusahaan kami di CV Naturona Kerajaan Indonesia. Maka kesempatan ini ingin kita gunakan untuk berdiskusi kaitan dengan upaya-upaya pengembangan kecerdasan di sini. Bapak-Ibu yang berbahagia, kalau kita bicara tentang pendidikan, karena kita ini adalah praktisi pendidikan gitu ya. Nah, bedanya itu di sekolah menengah, saya di perguruan tinggi. Dan saya setiap tahun itu di-upgrade terus tentang pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Tapi nanti kita akan sharing mana-mana yang punya kesesuaian yang bisa diaplikasikan di tingkat pendidikan menengah. Yang pertama, terkait dengan tujuan pendidikan, apapun itu bentuknya. Karena saya juga seorang pengasuh pondok pesantren di Jogja ya, dan kemarin tadi malam kami ketemu dengan salah satu kawan baik saya di sini, asli orang Pangkal Pinang juga. Saya ajak kerjasama untuk mengembangkan pesantren independen di sini. Dan bersedia mungkin nanti bisa kita kolaborasikan. Bicara tentang apapun bentuk pendidikan, yang penting dia bisa membangun 5 karakter atau 5 aspek pembangunan manusia. Yang pertama adalah
Islam ke Solehah. Ini bobotnya 50% sendiri, Bapak. Jadi kalau kita gagal dalam membentuk karakter ini, maka semua yang kita ajarkan itu tidak ada artinya. Kemudian dia akan menjadi seorang yang seorang yang kaya misalkan ya, karena ini kaitan terkait, maka kekayaannya itu hanya dipakai untuk berfoya-foya misalkan gitu. Jadi kesolehan itu atau karakter itu menjadi poin utama di dalam pendidikan, apapun bentuk pendidikan, maksudnya apapun itu ya, pesantren, ada lagi yang mungkin ada yang pernah mendengar dengan istilah kutab, ya kutab, ada lagi yang pernah mendengar dengan istilah homeschooling, ada lagi yang dengan istilah kejar paket dan seterusnya, termasuk bidang formal di SMA. Itu selama kita sudah bisa menancapkan karakter, budi pekerti, morality, maka sebetulnya kita telah berinvestasi untuk kehidupan akhirat kita kepada anak-anak kita itu. Maka ketika dulu saya lulus dari S1 dari Farmasi UGM, S2 dari Universitas Kebangsaan Indonesia, S3 dari Universitas Kedokteran Indonesia, itu teman-teman saya langsung pada lamar di industri farmasi satu angkatan saya. Kenapa? Ininya besar. Bayangkan pada tahun 2002 saya melamar di UAD, gaji saya 270.000, gaji pokok, tambahan lain 1,5 juta waktu itu. Tapi teman saya bekerja di industri farmasi di desa, waktu itu sudah gajinya 3,5 juta. Jadi banyak yang pengen. Tapi ya, saya juga minta saran dari ibu waktu itu, apakah saya akan mengembangkan di akan bekerja di industri atau di menjadi dosen. Saya bilang sesuai dan dia dosen lain. 4 dan 5 inilah sisi-sisi aksesoris yang harus kita tambahkan. Yang ketiga, kepemimpinan leadership itu harus masuk. Leadership harus masuk, ibu. Jadi bagaimana jiwa kepemimpinan itu masuk ke dalam anak-anak kita, lah punya karakter, kesolehan, dan juga kemandirian. Maka berikutnya adalah leadership. Yang berikutnya yang selain leadership adalah entrepreneurship. Itu harus masuk. Dan yang terakhir adalah relationship atau kesetiaan kawan. Ini sangat penting. Apalagi kita akan bicara tentang bisnis. Jadi kesetiaan kawanan itu harus dipupuk di antara siswa-siswa kita ini sebagai satu jiwa korsa yang dia bangga dengan institusinya dan dia mau untuk membantu teman-temannya nanti ketika dia sudah lulus sama-sama menjadi alumni, dia alumni SKN 5, sudah langsung terasa itu jiwa korsanya meskipun beda angkatan dan sebagainya, itu karena kesetiaan kawan itu terbentuk. Nah, kalau kita bisa mengakhirkan mengimplementasikan 5 tujuan ini, berarti sebetulnya kita mendapatkan poin 100%. Dan ini yang kita sebut SMB dari di pondok saya. Lebih susah diatur, tapi SMA lebih enak. Nah, dia sudah punya pemikiran atau pandangan. Di sini tadi saya melihat dikondisikan itu baca Quran atau mungkin membaca Alkitab dan seterusnya, itu kan pengkondisian-pengkondisian yang sudah ada. Ketika teman saya seorang HRD menceritakan ketika pengambilan rekrutmen staff atau karyawan, selalu yang ditanyakan pertama ternyata karakter atau morality. Itu dulu. Ketika saya tanya kenapa moralitas itu yang diutamakan,
Dia jawab begini, Pak, kalau dia bekerja di perusahaan kami, kalaupun dia skillnya belum terbentuk, saya training 3 bulan saja, dia sudah bisa. Tapi kalau membentuk karakter, gak bisa secepat itu. Karena dia membutuhkan suatu lingkungan yang harus mendukung kondusif atmosfernya, baik di sekolah maupun di rumah. Itu gak gampang, Pak, dia bilang itu. Jadi kalau saya punya karyawan yang sudah good karakter, itu masalah dia kurang ini, kurang karakter ini, gampang, Pak, kami training 3 bulan pasti bisa. Itu maksudnya membentuk karakter itu gak bisa singkat, gak bisa instan. Dia butuh seluruh support. Nah, tapi saya bangun dia di sini, supportnya bagus sekali. Saya apresiasi. Kalau di sini sudah ditumbuhkan pembentukan karakter dan siswanya saya lihat hampir sangat-sangat sopan. Jadi itu modalitas yang luar biasa, Bapak Ibu, yang harus kita syukuri besar kalau kita mendidik anak-anak yang sudah punya humble, sopan santun, kosuriko, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, lalu tugas kita apa? Sebagai seorang guru, ya, yang pertama ya jelas kita adalah agent of teaching. Kita ini agen pendidik atau agen pendidikan. Berarti kita harus bisa benar-benar merealisasikan 5 tujuan pendidikan itu. Tentu nanti itu harus disusun dalam sebuah kurikulum, tetapi harus diciptakan atmosfernya supaya kurikulum ini bisa flow down, bisa ngalir gitu. Karena punya atmosfer. Kalau nggak punya atmosfer, kurikulum ini seperti menghadapi satu tembok yang sangat susah ditembus. Dan ini adalah salah satu awal dari sebuah kegagalan mengimplementasikan kurikulum. Kenapa? Karena lingkungannya, atmosfernya tak terbentuk. Saya sudah diceritakan banyak oleh Mas Abdul. Jam 7 semuanya sudah dikunci. Karena tadi pas saya dijemput sudah makan segera. Karena takut nanti tidak bisa masuk. Baru dapat satu mangkok tadi. Atmosfer itu, lingkungan yang telah terbentuk, ini akan menjadi kemudahannya si kurikulum itu untuk turun terrealisasi. Nah, tapi kita juga butuh atmosfer-atmosfer yang lain dalam upaya untuk merealisasikan 5 tujuan pendidikan tadi, termasuk di dalamnya atmosfer entrepreneurship. Termasuk di dalamnya atmosfer leadership, termasuk di dalamnya atmosfer relationship atau kesetiakawanan. Itu harus semuanya harus masuk ke dalam satu sistem, sehingga nanti kurikulum yang disusun ini menemukan lingkungannya yang magic. Nah, jadi kalau bicara tentang tugas fungsi kita sebagai guru adalah pertama kita adalah agen pendidik. Yang kedua, kita adalah agen peneliti, agent of research. Saya ingin katakan begini. Ayo, setiap tindakan yang kita lakukan itu harus selalu dengan kacamata monitoring, mentoring, evaluasi. Harus begitu. Dan itu logika seorang peneliti mengobservasi. Misalkan ini, kita memberikan sebuah tindakan, terus kita observasi, kita mentor, kita bimbing, ya, kita monitoring, kemudian kita evaluasi. Contoh, misalkan kita ingin memasukkan konteks 5 tujuan tadi berkaitan dengan katakanlah jiwa kepemimpinan. Research. Ya. Itu saya bisa tanya kepada Burita. Misalkan Burita bisa nggak memasukkan spirit-spirit kepemimpinan itu dalam sebuah pembelajaran bahasa Indonesia? Misalkan
kalimat-kalimat yang dipakai untuk contoh di dalam pembelajaran itu harus mencerminkan adanya kesadaran leadership di dalam sebuah sekolah ini. Pemimpin harus amanah. Nah, gitu. Ini contoh loh, Bu. Terus dibahas. Pemimpin itu subjek. Harus itu kemudian amanah adalah objek misalnya. Jadi cara membelajarkan itu tetap SPOK, tetapi konteks contoh-contohnya harus mengambil pada karakter atau pada atmosfer yang ingin dibentuk. Itu kalau dalam sisi pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti dalam sisi pembelajaran olahraga, biar terjadi kesetiakawanan, coba di-create bagaimana permainan-permainan olahraga yang bisa menumbuhkan kesetiakawanan. Itu kan kreativitas yang harus dikembangkan dalam rangka menciptakan atmosfer sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Nah, ini itu butuh yang namanya tindakan-tindakan kelas atau riset penelitian tindakan kelas, atau kita observasi, kita evaluasi terus seperti ini. Adakah kemudian ketika kita mengembangkan sebuah metode pembelajaran seperti ini, kemudian pengaruhnya sejauh mana? Jadi logika-logika mengamati, kemudian mengevaluasi, itu harus menjadi bagian dari fungsi peran kita sebagai agent of research. Kalau perguruan tinggi itu riset itu juga dimaknai misalkan meneliti manfaat khasiat dari suatu tanah obat misalnya. Tapi dalam konteks pendidikan ini juga sudah masuk ke kajian penelitian agent of research. Ketika kita memberikan suatu metode pembelajaran, terus kita amati pengaruhnya, terus kita evaluasi, itu sudah logika-logikanya seorang agent of research. Mampu nggak kita menerapkan seperti itu? Maka pendidikan kita akan on the track sesuai dengan kurikulum. Karena kita selalu melakukan evaluasi. Contoh-contoh yang kita berikan, apakah itu nanti berpengaruh dan seterusnya. Jadi konteks evaluasi itu apa namanya, observasi, kemudian apa namanya tadi observation, mentoring, evaluasi itu tidak boleh dipisahkan karena itu bagian dari agent of research. Itu yang kedua. Yang ketiga, agent of transfer technology. Jadi yang ketiga ini perannya adalah bagaimana kita mengembangkan inovasi, kreativitas di anak kita sehingga dia bisa menciptakan sesuatu yang bersifat applied technology atau teknologi tepat guna, atau teknologi yang simple tetapi useful, yang sederhana tapi sangat dibutuhkan. Nah, ini bisa diterapkan dalam sebuah kurikulum. Gitu. Oleh karena itu, sistem pendidikan apa namanya, Bapak Ibu guru ini harus punya mindset agent of transfer teknologi dan semuanya. Ini tidak boleh hanya satu dua guru, enggak, ini semuanya. Jadi yang tadi saya katakan agent of teaching, agent of research, agent of transfer technology, itu menjiwai, mendarah daging di semua mata pelajaran, matok. Bukan diletakkan ke pelajaran tertentu, tapi dia terjiwai. Kayak tadi, olahraga tetap sebagai olahraga, tapi bagaimana mendesain sebuah bentuk olahraga yang mampu menginjawantahkan dari tujuan-tujuan pendidikan ini. Itu ya, kalau inilah yang kita itu mulai menjadi ekonomi bentuk kesadaran dan dalam kesadaran kita bagaimana supaya dia punya benar-benar jiwa kewirausahaan itu masuk. Dan ini tidak hanya sekali lagi dinisbatkan pada mapel kewirausahaan saja, tapi ini menjiwai semuanya. Yang bahasa Inggris apakah bisa? Bisa. Bisa membentuk karakter dari si anak ini untuk self-control.
confidence. Misalkan dia harus ngomong dalam bahasa Inggris, itu ketahuan kok. Yang apa namanya, yang istilahnya itu kalau orang Jawa bilang isinan itu malu ya? Pemalu. Ya, pemalu, tapi ada istilahnya. Jadi dia nggak berani untuk bicara dalam, kan ini menjadi kendala dalam konteks bahasa Inggris. Ketika saya ke filmnya, maka ngomong bahasa Inggris itu biasa, nggak usah pakai grammar gitu. Yang penting you tahu, I think. Sama-sama ngerti. You know, itu nggak pakai grammar, tapi udah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat. Nah, memunculkan keberanian untuk bicara dalam konteks bahasa Inggris ini, kalau misalkan bagaimana menjiwai ini di seluruh mafal, itu sudah bagian dari pendidikan kewirausahaan untuk memunculkan peserta didik yang self confidence. Misalkan ngomong bicara yang sesuai dengan apa yang bisa dia ungkapkan dengan berbicara dalam konteks bahasa Inggris. Ini adalah harus ditata, Bapak. Ibarat kita sudah punya satu puzzle, ini semuanya harus ditata. Bahasa Inggris ini nanti yang menjiwai bentuk tindakan kelasnya, metode belajar seperti ini. Itu satu dengannya itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak dinisbatkan sekali lagi ini tugasnya bukan perusahaan saja, tidak. Saya dapat informasi seperti ini ketika kami di training oleh Profesor Volker, ketika kami mendapatkan hibah Erasmus Plus dari Jerman, dari Uni Eropa, itu bahwa kemudian kami membedah seluruh mata kuliah kami. Setelah kami tahu karakter-karakter yang tadi, yang apa kesolehan, kemandirian, kepemimpinan, itu kita terus kita jabarkan ini di sini bisa mata kuliah mantel ini, kalau si mantel ya ini bisa di sini, ini bisa oke. Sehingga ketika dibaca kurikulumnya itu ternyata menjadi satu kesatuan utuh, tidak terfragmentasi. Itu yang terpenting, menyatukan mindset kita. Jadi nanti kesolehan itu tidak dinisbatkan ke guru agama, berat ke guru agama nanti kalau hanya di ASDIK atau pendeta misalnya. Tetapi seluruh dari kita itu mata pelajaran apa yang kira-kira bisa diarahkan kepada pembentukan kesolehan itu kita peta. Berikutnya agent of ekonomi development. Bayangkan, kalau anak sudah punya kemandirian, kesolehan kemandirian, dan kemudian dia sudah terbang jiwa kewirausahaan dan sebagainya, kalaupun nanti dia jadi orang kaya, dia tahu bagaimana cara menggunakan kekayaan. Itu lahir dari suatu sistem pendidikan yang kurikulumnya integratif dan atmosfernya terbentuk selaras dengan kurikulum. Itu yang harus kita upayakan. Berikutnya, saya ingin menyampaikan sebuah persoalan bahwa anak-anak kita saat ini sekarang kesulitan menemukan di mana aktualisasinya. Ketika sistem pendidikan kita yang di profesi apoteker itu mensyaratkan penyelenggara pendidikan S1 farmasi harus minimal akreditasi B, dan banyak yang diantara yang belum bisa mencapai itu akhirnya dia meluluskan S1. Yang terjadi apa? Mereka tidak bisa praktek sebagai apoteker, akhirnya mereka melangkah ke bawah. Yang dulu dari silat mereka itu D3 masih itu ambil wilayah ini oleh S1 farmasi. Lalu yang D3 menjerit, tapi dia masih untung. Dia di TTK jadi asisten TTK. Dia turun.
yang ini dulu ACTK ditempati oleh anak-anak kita. Nah pertanyaannya anak-anak kita mau menjerit kemana jalannya? Tidak ada asisten-asistennya TTK kan tidak ada. Cuma ada apoteker, TTK, asisten TTK. Maka inilah tugas tanggung jawab kita untuk membekali anak-anak kita dalam situasi kondisi sistem pendidikan kita yang seperti ini, tetapi masih mencari kalau kita bisa memberi solusi. Maka solusi yang kemarin saya sesuai dengan kepala sekolah, bentuk yang dia terbaik, bentuk dia, dan itu masuk dalam tujuan pendidikan tadi. Yang kedua, bentuk dia menjadi lulusan yang mampu mengembangkan apply teknologi atau teknologi tepat guna, terutama yang di TTM. Ini kalau dia anaknya itu kreatif inovatif bisa mengembangkan teknologi tepat guna di bidang laboratorium. Dibangun mindset supaya dia bisa kuliah sambil bekerja. Karena jalur kita ini vokasi, itu akan berbeda dengan yang kuliah saja. Caranya bagaimana itu nanti banyak sekali lembaga-lembaga yang bisa kita siswa kami adalah mas
12 kali. Artinya kalau di sini kan diberikan bagi yang siswa SMA 10, 11, 12. Nah ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak ya. Yang pertama, tadi Bapak menyampaikan bahwa siswa SMK ini adalah termasukkan kelompok sekolah vokasi ya. Ya, artinya memang sangat berbeda orientasinya dengan SMA ya, yang disiapkan untuk kuliah ya. Sebenarnya istilah vokasi ini kan juga mungkin baru 10 tahun kebelakang ya Pak ya. Ya kejuruan, sebelumnya itu kan kejuruan ya, cuma beda bungkus kan. Sebenarnya nafasnya sama ya Pak ya. Nah tadi Bapak menyampaikan memang sebaiknya untuk siswa SMK atau vokasi ini diharapkan lebih mereka tidak hanya kuliah, tapi kalau bisa kuliah sambil bekerja. Nah, saya setuju, sangat setuju hal tersebut. Atau dengan tujuan dari SMK ini kan kalau bisa disiapkan siswa hanya kuliah kerja tapi berwirausaha. Karena ada istilah PEW gitu ya, bukan bajai merah warna kan. Ya iya. Nggak ada di sini bajai. Ya seperti itu. Jadi kalau bisa anak kuliah sambil bekerja, anak kuliah sambil berwirausaha. Dan memang pada kenyataannya alhamdulillah siswa-siswa kami kita mulai meluluskan itu ya tahun berapa ya Pak? 2015 ya Pak ya. Itu sampai dengan sekarang memang sebagian awal-awal itu mereka rasanya itu sebagian besar kuliah Pak. Karena tuntutan dunia kerja untuk kesehatan kan mau tidak mau peluangnya lebih besar jika mereka memang melanjutkan D3 gitu. Karena dengan regulasi Menkes ya, nomor 60 tahun 2015. Tapi di sini memang semakin banyak perubahan dan ditanya sudah mulai beda gitu ya. Sekarang tuh saya perhatikan anak-anak yang bekerja yang kuliah prestasi lebih besar, tapi juga yang bekerja juga alhamdulillah banyak besar juga. Nah tapi tadi dinamikanya sekarang banyak anak juga yang melanjutkan gitu. Artinya kan tadi yang Bapak sampaikan sudah tercapai. Walaupun memang mungkin dari sisi apa ya, jenjang karir ya, kesejahteraan saya lihat sih tidak secara signifikan. Seperti itu ya. Jadi memang PR kita mungkin ya Pak ya, saya lihat Mas ini mungkin masukan atau pertanyaan silakan gimana. Saya lihat itu SMK benar-benar bukan bekal. Mungkin kalau untuk keterampilan ya, memang kan kalau SMK di situ ya menyiapkan anak secara keterampilan. Tapi secara skill sih untuk terjun ke dunia kerja itu, sehingga ketika dia masuk dunia kerja posisi orang itu lemah. Itu. Nah itu kan kita lihat dengan tingkat kesejahteraan mereka dan kesempatan mereka untuk meraih jangkar ya. Siapkan
Nah itu yang saya perhatikan SMK banyak yang kata itu. Sehingga tadi ketika mereka benar-benar terjun di dunia kuliah juga setengah saya. Makanya proses rekrutasi mahasiswa perlu untuk SMK di atas. Untuk PTN sama ya, kalau saya gak usah ngomong. Ya ada uang masuk, walaupun memang kalau uang belajar tentang masalah itu basis sebetulnya yaitu dengan teknologi ternyata para pembelian handmade dengan dunia dari itu yang saya lihat
seorang saintis, menjadi seorang pikir, konsultan, ya. Seperti itu. Tapi kalau di sini, memang jalurnya aja dia menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang technician, technical system, support system. Ini di sini memang jalurnya. Istilahnya, plus dua, asisten dua. Disparitasnya itu apa perbedaannya itu luar biasa. Dia bilang kami punya design factory, tak tanya mana design factory-nya. Cuma tulisan tok. Uang terus design factory, enggak ada kegiatan aktivitasnya apa enggak ada. Tanya lagi, ada enggak dengan dunia usaha untuk kerja sama enggak ada. Tapi sudah. Share ilmu dari Bapak Dr. Apoteker Tim Toko Magister Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.